kemudian adalah benda baru yang orang tengah nak jual sekarang, yang mengambil kesempatan lah. Bukan nak kata tak bagus, tapi bagus, cuma tak sesuai dengan keadaan. Mereka ni panggil nama dia rapid test kit. Okay, jom kita tengok nama dia. Rapid ni cepat. Ujian ni mesti cepat ya. Ujian, kit ujian. Cepat mana? Ada yang claim 30 minit. Compare dengan berjam-jam pada real-time PCR. Harga kit ujian murah. MyEG jual RM99. Banding dengan RM5,600 untuk satu ujian PCR. Kenapa murah? Jom saya tunjuk kepada anda. Pertama, kita kena faham cara operasi. Okay. Kebanyakan kit ujian ni dia gunakan sampel darah. Contoh dia ni jari anda. Anda cucuk ujung jari, ambil darah kat sini. Lepas tu kit dia ni darah, titikkan dekat kit strip macam ujian pregnancy tu. Dia ada longkang dekat sini, titikkan masuk dalam ni. Sini ada dia punya bacaan lah, positif ke negatif, tunggu keputusan. Okey, memang boleh benda ni, tapi kita kena faham dulu macam mana jangkitan COVID ni berlaku. Yang saya baca, dia sukakan salur pernafasan. Saya beri contoh ni, hidung manusia. Okey, mata. Okey, ni salur hidung, mulut. Okey, ni COVID. Bila dia masuk, dia akan tempel dekat sini. Dia suka dekat kita punya salur udara. Bila dia masuk, badan kita ada satu sistem yang dinamakan imunisasi badan. Okey, dia ni sangat cekap. Bila dia kesan ada benda asing, dia terus akan hasilkan antibody. Yang paling cepat terhasil adalah Immunoglobulin M. Okay. Ini dia punya bentuk dia lebih kurang macam ni. Dia ada pentagon. Lepas tu dia ada bentuk Y macam ni. Dia punya antigen. Okay. Jadi setiap hujung ni boleh lekat satu benda asing. Ada 10 sites untuk, 10 tempat untuk tangkap virus ni lah. Dia punya nama glamour ni IgM. IgM ni dia paling cepat dihasilkan. Dia sebagai barisan pertahanan yang pertama, paling cepat. Tapi disebabkan dia ada 10 sites ni, dia yang paling besar. Paling besar. Lepas tu dia berat. Lepas tu dia universal. Sebab dia boleh bind dengan macam-macam jenis benda asing. Okay. So, okay. Tadi saya cakap dia paling besar kan. Ni besar, dia susah nak bergerak dalam salur darah. Susah gerak dalam salur darah. Sumbat. Okay. So, bila dia melawan, sedang IgM ni dilawan
virus, badan akan hasilkan satu lagi antibody yang dipanggil immunoglobulin G. Nama gelombang ni IgG. IgG ni dilambat sikit, lambat sikit. Lepas tu dia kecil. Rupa dia lebih kurang macam ni. Macam tu je, Y je. Lepas tu dia ada dua tempat receptor site. Dia macam versi kecil pada ni lah. Okay. Disebabkan dia kecil, dia boleh gerak dalam salur darah dengan mudahnya. Gerak dalam salur darah. Okay. Dia lambat, mengambil masa lebih kurang seminggu. Minggu lah. Dia makan masa minggu. Sebab tu inkubasi mengambil masa 14 hari. Sebab nak tunggu badan, bila simptom timbul, itu adalah hasil perlawanan IgG ni dengan virus. Selain daripada badan, virus ni dia rosakkan badan, itu pun tanda IgG ni tengah lawan. Ada dua maksud lah kenapa anda tak sihat. Okay, berbalik kepada rapid test kit tadi tu. Rapid test kit. Okay, kita lukis sebesar. Ini longkang tadi. Ini tempat nak tengok ujian. Hasil ujian. Darah. Darah. Jadi, kit ni, dia akan cari, dia akan kesan IgM dan IgG. Kit ni bukanlah, bukan kesan virus. Bukan cari virus. Sebab itulah rapid test, rapid ni tak sesuai untuk pengesanan awal. Yang sesuai, orang yang dah ada simptom. Sebab SIMT simptom ah. Yang ada simptom, sebab nak buang kemungkinan yang dia ada COVID. Buang kemungkinan jangkitan. Okey. Okey, sampai situlah video kali ini. Kita cerita pasal cara kesan. Satu real time PCR, satu pakai rapid test kit. Kenapa sini mahal? Kenapa sini murah? Murah. Okay. Like dan subscribe.